Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mau nge-review bingke khas Pontianak rasa coklat. Nah, ini bingke khas Pontianak yang rasa coklat. Nah, bingke ni dibuat dari bahan-bahannya tu telur, tepung terigu, telur, santan, gula pasir dan garam. Nah, kena ni rasa coklat, kami kasihlah coklat kan. Bingke ni merupakan kreasi seorang putri kerajaan Dipa yang bernama Junjung Putri Junjung Gui. Ia ni adalah seorang nenek moyang Sultan Suriansa yang menjabat sebagai raja di Kerajaan Banjar. Pada masa itu, Putri Junjung Gui membuat kue bingke untuk disajikan kepada para kerajaan dan bangsawan saja. Sekarang setelah kita tahu sejarahnya, mari kita coba rasakan. Rasanya lembut, gurih, apa namanya, coklatnya rasa pokoknya nikmat. Nah, setelah kami rasa ni lumayan. Untuk penampilannya sekitar 7.5/10. Nah, kalau untuk rasanya 9/10. Sekian dari kami untuk mereview bingke ni. Nah,